warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada petang ini saya nak berkongsi dengan tuan-tuan antara bahan media yang saya buat untuk saya melakukan tut di kebun limau saya. Okey, sebelum ni saya menggunakan bahan media daripada tanah, kompos. Okey, jadi hari ini antara bahan media yang saya guna dan saya nak share dengan tuan-tuan, bahan media daripada peat moss, kepada sesiapa yang pernah menyemai biji benih, biji benih tak kira lah, biji benih sayur ke, mesti tuan-tuan dah pernah tengok. Okey, itu peat moss, pre-peat. Okey, ini saya beli di kedai baja dengan harga RM35. Mungkin di tempat tuan-tuan sama ada murah lagi ataupun mahal, tapi saya dapatkan ni di kedai baja. Kedai racun pun mungkin ada jual. Okey, berharga RM35. Okey, jadi bahan ni kalau kita tengok dalam dia macam tu. Okey, ini tuan-tuan. Ni kalau tu tengok dekat sikit. Okey, dia diperbuat daripada lumut sphagnum. Okey, jadi benda ni komersial dibuat di Holland. Okey, kalau tengok kalau di belakang dia punya chop. Ni dia okay, tu. Country dia tu, country Holland. Okey, ni prepaid.com. Okey, jadi dia punya bahan dia tu dia banyak tu. Jadi antara dia tuan-tuan yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan, bahan yang buat peat moss ni, okay, saya ambil sikit. Bahan yang buat peat moss ni, okey, benda ni ni dia hancur, tak bawa apa-apa pun. Okey. Tak bawa apa pun, dia macam hancur sikit. Okey. Okey. Dia jadi macam hancur macam itulah. Okey, tapi hari ni, sebelum ni dia orang menggunakan tray. Kita semai pokok di dalam tray menggunakan bahan peat moss ni lah. Jadi hari ni saya nak kongsi tuan-tuan, saya menggunakan bahan peat moss ni untuk melakukan tut di pokok limau saya. Jadi bukan kata pokok limau je, kita boleh buat juga tut di pokok-pokok lain. Tapi yang saya guna di saya tut di pokok limau saya lah. Okey. Kalau kita tengok sikit tu dia punya yang saya dah buat. Tu. Okey. Tu. Saya dah buat. Okey, jadi saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan bagaimana untuk kita buat bahan tut untuk kita melakukan tut di pokok limau saya lah. Antara kebaikan peat moss ni, kalau kita tengok kebaikan dia, okey, dia mampu menyimpan air. Kalau kita pegang macam tu pun dia macam lembab-lembab macam tu. Okey, ianya mampu menyimpan air. Maksud dia tak mudah kering. Okey. Lepas tu pula dia mempunyai kaya dengan zat makanan lah kepada akar. Jadi mana kata kalau kita pakai ni, dia dah dicampur dengan unsur-unsur yang dikehendaki oleh akar dan pokok lah. Maksud dia di peringkat kita nak mengeluarkan akar dia memang sangat terbaik lah. Yang apa tu, dia mempercepatkan pertumbuhan akar pokok. Jadi kalau kita guna ni, dia akan merangsang kita punya pengeluaran akar dengan cepat lah. Okey. Antara bahan yang kita nak guna, okey, peat moss, plastik. Plastik ni saya akan guna saiz 4x6 lah. Tu 4x6. Okey. Saiz 4x6 dia kalau kita buka. Tu. Okey, kalau kita buka tu dia ada punya saiz dia. Tak besar mana pun. Jadi sesuai kita bubus, kita letak peat moss dalam ni dan kita ikat lah. Dan tali lah. Tali saya gunakan lebih kuranglah satu kaki. Okey. 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 Dia punya cara dia, tuan-tuan. Okey. Kita akan letak dalam ni lah. Okey. Letak dalam ni. Sangat mudah. Jadi kita nanti. Okey. Tu. Okey. Dan kita gunakan tali lah. Dan kita terus ikat. Okey, tuan-tuan. Tuan-tuan sila pastikan. Okey, di sebelah ni dia lebih tali lebih kurang dalam 2 hingga 3 inci supaya nanti bila kita di peringkat kita nak ikat dia jadi mudah. Okey. Okey, kita ikat je. Okey. Okey, gini jadi ya. Okey. Jadi mungkin nanti saya akan tunjukkan bagaimana kita nak guna dia di pokok limau setelah kita melakukan tut. Okey. Bila kita nak buat tut nanti saya akan tunjukkan kaedah dia. Okey. Kita ambil lagi plastik dia. Okey. Okey, masukkan dalam ni. Okey. Dan just kita ikat je. Gunakan tali yang saya potong dengan satu kaki. Lebihkan tali ni. Tali pun lebihkan. Supaya panjang sikit. Supaya senang kita nak ikat nanti. Okey. Okey. Siap. Itu je. Dah siap. Dan kita letak kat sini.
Okey, jadi saya nak siapkan semua ni. Saya nak ikatkan. Dan setelah siap ni, kita akan terus ke kebun limau saya dan saya akan tunjukkan bagaimana untuk menggunakan bahan media yang ni. Sama ada kita akan tengok sama ada ianya berjaya ataupun tidak untuk mengeluarkan akar dengan cepatlah. Sebab ini adalah salah satu bahan media yang kita boleh guna untuk di peringkat penyemaian lah. Maksud untuk dia bagi keluar akar memang sangat sesuai. Okey, jadi jom kita ke kebun limau. Okey, sekarang kita dah siap membuat media untuk tut pokok limau. Okey, sangat mudah. Sekarang kita dah siap. Okey, jom kita ke kebun limau saya. Jom. Okey, tuan-tuan, sekarang saya berada di kebun limau saya dan saya akan menggunakan bahan media tanaman tut yang kita buat daripada peat moss yang saya tunjuk tadi. Okey, ni tuan-tuan. Tu. Okey, sekarang kita nak tengok berapa lama dia punya pengeluaran akar dia. Sebelum ni saya menggunakan tanah, saya menggunakan kompos dan kebiasaannya tanah lah yang selalu kita guna. Dan hari ni saya nak tunjuk keberkesanan peat moss dalam kita membuat tut di pokok limau lah, dahan pokok limau. Okey, jadi tuan, di dahan-dahan ni saya telah buang dia punya daun dia supaya memudahkan kita untuk kita melakukan tut di pokok limau lah. Okey. Jadi, pertama sekali yang perlu kita sedia media untuk kita buat tut. Okey. Yang keduanya saya akan menggunakan dia punya penggalak akar yang kita panggil seradik. Tu seradik. Setengah tempat tu dia keluar agradik. Agradik. Tapi tempat saya ni kebanyakannya guna seradik lah. Iaitu penggalak akar yang kita akan guna, kita sapu pada dahan yang kita belah untuk kita buat tut lah. Okey. Jadi, okey, yang perlu kita buat, tuan-tuan perlu cari tempat yang ada mata tunas lah supaya memudahkan ia untuk mengeluarkan akar. Okey, ni tuan-tuan kita tengok ni. Di sini ni kita tengok ni. Okey, ni dia punya dahan yang saya buang lah. Okey, ni saya buang dan kita akan kelar di sini dan kita akan kelar di sinilah. Untuk kita membuat tut. Okey, jom kita buat. Okey, pertama sekali tuan-tuan perlu kelar lah dia punya dahan dia sebab limau bagi saya sangat mudahlah untuk kita buat tut. Sebab dia ada punya dahan dia, ada punya apa? Kulit dia lembut. Okey. Okey, kita belah dia. Tu. Mudah sangat dia untuk kupas dia punya kulit, buang dia punya kulit. Okey. Okey. Tu dah siap. Kita tengok dekat sikit. Tu. Okey, sekarang saya akan buang dia punya lapisan cambium dia tu, lapisan dia punya lendir-lendir dia tu. Kita bagi tinggal kayu saja. Okey. Okey, tuan-tuan, bila kita dah siap dia punya buang dia punya lapisan kulit dia. Okey, lapisan kulit dia dah siap buang, kita akan sapukan seradik lah. Okey, seradik yang ni, lapisan seradik ni saya akan celup dia dengan kita tuan-tuan boleh guna brush ataupun apa-apa sajalah. Okey. Kita boleh sapu di sini. Saya campur dengan air . Saya campur bahan seradik tadi, saya gaul dengan air. Saya basahkan dengan air supaya kita lebih jimat lah. Kalau tuan-tuan nak sapu dia punya serbuk terus pun boleh. Tapi kita nak cari jalan jimat supaya duit kita tak keluar banyak lah. Okey. Okay, sekarang saya akan belah dia belah ni. Okey tuan-tuan. Ni yang saya cakap peat moss. Yang saya bubuh tadi tu dalam plastik ni. Okey, ni tali. Okey, tali saya gunakan satu kaki. Dan di sini, tuan-tuan akan lebihkan kalau tuan-tuan nak ikat. Supaya nanti di peringkat kita nak mengikat nanti mudahlah. Supaya kita boleh cantum tali ni dengan tali ni. Okey. Okey, sekarang saya akan belah. Okey. Tu, dia akan jadi macam tu. Tuan-tuan. Dia akan jadi macam tu. Dan kita letak je. Okey. Masukkan je. Masukkan je dalam ni. Okey. Dan kita ikat je.
setelah tuan-tuan kelar dia punya dahan dia dan tuan-tuan dah buang dia punya lapisan lendir dia, dan tuan-tuan bolehlah sapu dia dengan bahan rangsangan akar tadi supaya mempercepatkan pengeluaran akar, dan kita ikat dia dengan bahan media tadilah. Okey, kita dah siap satu. Ha tu. Dah siap satu. Okey, jadi apa yang saya nak tunjuk hari ni kan tuan-tuan? Saya nak tunjuk berapa lamakah masa yang diambil untuk oleh media tut ni kita menggunakan peat moss. Sebelum ni kita guna kompos, kita guna tanah. Tanah mengambil masa lebih kurang dalam 3 minggu lebih, 4 minggu. Saya gunakan kompos lebih kurang dalam 2 minggu lebih juga. Sekarang saya akan gunakan kompos yang kita buat tadi, dan kita saya nak tunjuk tuan-tuan berlama masa yang diambil untuk ia mengeluarkan akar. Jadi okey, saya akan buat keseluruhan pokok ni. Okey, saya akan buat keseluruhan pokok ni, pokok limau saya ni. Okey, saya akan buat, nanti dah siap, kita dah siap dan kita akan tengok lama mana dia punya pengeluaran akar. Okey, jadi apa, saya nak akan teruskan dengan tut pokok limau saya. Okey tuan-tuan, setelah 2 minggu 4 hari. Setelah 2 minggu 4 hari. Okey, tu kalau kita tengok. Okey. Dia punya akar memang dah banyak. Ha tu. Kalau tuan-tuan nak biar lama sikit pun boleh, tak ada masalah. Kalau kita tengok tu. Dia punya akar dia. Okey. Memang dah semua dah keluar akar. Okey, tu dah keluar akar tu. Okey. Jadi alhamdulillah, penggunaan media tanam media tut untuk menggunakan peat moss memang saya rasa agak menjadi kesan dengan lebih cepat dengan dan lebih mudah. Okey, dengan daripada kita menggunakan tanah lah. Jadi saya mengesyorkan juga kepada tuan-tuan, kepada semua pekerja di luar, tuan-tuan boleh menggunakan peat moss. Kalau tuan-tuan nak cepat lagi, tuan-tuan gunakan juga penggalak akar yang saya tunjuk tadi, seradi. Okey. Tuan-tuan guna seradi dan memang dia punya pengeluaran akar dia memang cepat lah. Saya ingat sebelum ni saya menggunakan tanah memang ia agak lama untuk kita mendapatkan akar. Jadi setakat itu saja saya punya video perkongsian saya. Okey, itu saya dah buat, kita tengok. Okey, itu kita dah buat, saya buat. Okey, jadi kepada tuan-tuan, jikalau tuan-tuan rasa video ini bermanfaat buat tuan-tuan, tuan-tuan boleh share kepada pekerja kecil kita yang lain, saya halalkan. Dan kepada sesiapa yang belum subscribe, tuan-tuan boleh subscribe saya punya channel Inovasi Pertanian. Tuan-tuan boleh like. Okey. Jadi, selamat mencuba kepada semua pekerja kecil di luar. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.